ke layar penuh kita centang supaya bisa main di gamenya sesuai HP, layar HP. Terus dimohon setelah ini jangan di skip-skip ya guys, karena di bagian ini yang paling penting di bagian kinerja dari grafiknya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Bang Isman. Di video kali ini masih tentang cara setting BPSP supaya tidak lag, suara tidak patah-patah, dan gambar jernih terbaru ya guys. Tetapi sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya sobat like video ini, subscribe channel ini, dan aktifin loncengnya untuk tahu update terbaru dari Bang Isman ya guys. Oke guys, saya hitung dalam waktu kurang lebih 3 detik kalian harus sudah like video ini, subscribe channel ini ya guys. 1 2 3. Oke guys, kita langsung saja ke menu settingannya ya. Ke menu pengaturan, kita ke sistem dulu ya guys. Kita ke bahasa. Bahasanya usahakan sama dengan bahasa yang saya gunakan ya guys, bahasa Indonesia, supaya tidak terjadi masalah dalam settingannya. Jadi saya saranin samain saja bahasanya bahasa Indonesia. Terus kita ke menu grafik, mode pelukisan, backdate-nya kita masih menggunakan OpenGL, modenya pelukisan tersangka ya guys. Simulasikan efek transfer block, kita centang. Terus kontrol frame rate kita gunakan yang 5 ya guys, 5 saja, 5 yang sedang. Terus frame skippingnya type kita version of VPS, lewati frame secara otomatisnya kita biarin saja, jangan dicentang. Kecepatan alternatif dalam persen 0 sama dengan tak terbatas ya guys. Caranya kita tinggal geser ke kiri penuh, terus kita pencet OK. Alternatif speed 2 nya kita terbatas juga ya guys, caranya sama, kita tinggal geser ke kiri penuh, terus kita pencet OK. Post-processing shader-nya kita matiin. Penyuntingan tata letak tampilan kita gunakan pas skala otomatis ya guys. Terusannya ke layar penuh kita centang supaya bisa main di gamenya sesuai HP, layar HP. Terus dimohon setelah ini jangan di skip-skip ya guys, karena di bagian ini yang paling penting di bagian kinerja dari grafiknya ya guys. Dari resolusi pelukisannya kita gunakan 2 kali PSP. Terus resolusi tampilannya kita gunakan asli pesawat guys. Terus buffer graphicnya kita up to 2 ya guys, 1 2. Terus perangkat keras kita centang. Pengkulitan perangkat lunak kita centang ya guys. Tembolok vertexnya kita centang. Perlambatan penembolokan tekstur mempercepat kita centang ya guys, centang. Terus tahan tekstur yang berubah ada kalanya lambat, kita biarkan saja, jangan dicentang. Matikan efek lambat mempercepat, kita centang. Kualitas kurvanya kita gunakan yang tinggi.
Terus tingkat skala atas kita matiin ya guys, matiin. Jenis skala atas X, Y, Z. Terus response trisnya kita biarin saja. Penyaringan anisotropik kita 16 kali, biar tinggi ya guys. Terus penyaringan teksturnya otomatis. Terus saringan penskala layar kita yang linear. Pengaturan Google Cardboard VR-nya enable-nya biarin saja. Terus kamera device-nya 0 back kamera. Resolusi efek lebih rendah. Tepak kita matiin aja guys. Tampilan penghitung VPS kita gunakan yang keduanya. Tampilkan static awak kutunya kita biarin saja, jangan dicentang. Terus kita ke menu suara, aktifin suara kita centang ya guys. Terus volume globalnya kita 10. Alternate speed volumenya use global volume. Caranya kita gesek kaki penuh, terus kita centang use global volumenya, kita terus pencet OK. Reference volumenya kita gunain yang 10 saja, sama dengan volume globalnya. Bluetooth friendly buffer lambat kita jangan dicentang. Terus kita ke menu sistem, kita langsung ke ini aja guys, yang emulasinya dimohon yang ini jangan di skip juga supaya tidak terjadi kesalahan dalam penyetingan VPSP nya guys, supaya lancar. Terus intinya tidak lag ya guys. Terus emulasi memori cepat kita centang, Eject grade-nya kita centang ya guys, Ion grid experimental centang. Metodenya kita cepat, telat di penyimpan yang lambat. Forcery clock lambat namun lebih tepat, jangan dicentang ya guys. Percuma cepat tapi gerakannya lambat, atau yang dikenal dengan slow motion. Yang emulate PSP-nya kita otomatis, dan kita nolin aja. Saya kiri penuh, kita pencet OK. Prevent snapshot-nya kita matiin, caranya sama. Oke. Okay. Rotasi layar landscape auto. Cek versi baru PSP-nya, kita centang ya guys. Centang. Terus save slot nya kita biarin saja. Auto load save state kita matiin ya guys, matiin. Use system notice keyboard, hidupkan ruangannya, biarin saja dan centang. Model PSP nya kita gunain yang PSP 1000. Simpan tangkapan layar kita biarin saja, jangan dicentang. Dan seterusnya kita biarin saja. Format tabelnya kita ke hari, bulan, terus tahun. Format waktunya 24 jam. Tombol konfirmasinya gunakan X sebagai tombol konfirmasi. Terus kalau misalkan video ini kecepatan, ditonton berulang-ulang aja ya guys, bagaimana yang menurutmu beda. Jadi jangan di skip-skip, karena kalau di skip-skip percuma dong nonton kontennya Bang Lisman, tapi di skip-skip nggak akan berguna juga di dalam PSP nya ya guys. Oh ya guys, sekali lagi intinya jangan di skip-skip ya. Sudah guys, terima kasih yang sudah nonton, semoga sehat selalu. Dan saya ingatkan kembali untuk like video ini, kalau bisa ya komen di
video ini, terus subscribe channel ini dan aktifin loncengnya untuk tahu updatean terbaru dari saya. Makasih ya guys. Akhir kata, apabila ada kesalahan saya mohon maaf karena saya juga manusia biasa. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.